Berubah itu penting, Pak Presiden. Harus dengan kemerdekaan kita yang ke-76 ini lakukanlah perubahan di dalam struktur kabinet dulu. Sehingga mampu menjadi pusat keteladanan dan percontohan bagi kami semua yang berada di rumah Indonesia. Terlebih-lebih bagi pejabat-pejabat yang berada di daerah-daerah untuk berubah di dalam pelayanan terhadap rakyat. Kemudian mengubah ini juga penting, Pak Presiden. Banyak sekali aturan-aturan diskriminasi yang diberikan oleh negara kepada rakyat Indonesia pada saat COVID-19. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo Sobat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Berani berubah dan mengubah adalah fondasi membangun Indonesia. Yang mengatakan Pak Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan hari ini, tanggal 16 Agustus 2021. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, mengubah, dan mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita lihat dulu komentar netizen, Widiawati, ini yang dilihat bajunya, jadi komentarnya, baju yang dikenakan Pak De Jokowi dari mana? Kemudian ada lagi dari Yahya Jaya, semoga Pak Jokowi selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas negara. Berubah, mengubah, dan mengkreasi hal-hal baru. Ini penting memang. Pertanyaannya adalah, berubah itu mampu tidak diwujudkan oleh Indonesia, oleh contoh dan teladan, karena berubah itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan meminta orang lain untuk berubah terlebih dahulu. Maka perubahan itu harus dimulai, Pak Presiden. Dari siapa? Dari seluruh pembantu-pembantu Pak Presiden, para menterinya, melakukan perubahan. Perubahan di dalam berpikir, berbicara, dan ketika mereka bertindak atau berkarya di lapangan. Tujuannya mereka itu adalah membantu presiden untuk pelayanan rakyat, bukan untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, teman-teman mereka, dan lain sebagainya. Karena jujur ya, Pak Presiden itu, beberapa pembantu Pak Presiden itu justru anak-anak mereka itu atau keluarga mereka juga mendapatkan jabatan-jabatan penting atau teman-teman mereka dan lain sebagainya. Ini kan tidak membuka ruang bagi rakyat Indonesia yang memiliki potensi ya, memiliki potensi dan sumber daya bagus untuk bisa ikut membangun bangsa menjadi lebih baik justru. Karena yang bekerja hanya mereka-mereka yang berada di dalam lingkup kekuasaan saja. Maka berubah itu penting, Pak Presiden. Harus dengan kemerdekaan kita yang ke-76 ini lakukanlah perubahan di dalam struktur kabinet dulu. Sehingga mampu menjadi pusat keteladanan dan percontohan bagi kami semua yang berada di rumah Indonesia. Terlebih-lebih bagi pejabat-pejabat yang berada di daerah-daerah untuk berubah di dalam pelayanan terhadap rakyat. Kemudian mengubah ini juga penting, Pak Presiden. Banyak sekali aturan-aturan diskriminasi yang diberikan oleh negara kepada rakyat Indonesia pada saat COVID-19 ini. Harus dirubah. Sehingga apa? Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam aturan atau regulasi ini membuat masyarakat itu merasa setara gitu loh, tidak dibeda-bedakan. Sekarang kan kita sudah merdeka nih. 76 tahun perjuangan kita untuk bersama-sama mampu menikmati Indonesia. Sekarang justru saya atau teman-teman yang belum divaksin tidak bisa menikmati mal, kan menjadi lucu loh, Pak Presiden. Sekalipun ada yang mengatakan, loh kalian belum divaksin, nanti kalau menikmati mal kemudian kena COVID gimana? Kan kami akan tes, kami menjaga diri, kami punya hak dong untuk menikmati mal. Kami punya hak dong untuk bisa terbang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Bukan karena vaksin, karena ini kan masalahnya COVID gitu loh. Jadi yang masuk akal itu aturannya adalah kamu harus punya tes PCR bahwa kamu itu umpamanya bebas dari COVID. Kemudian kamu harus punya tes antigen dan lain sebagainya. Tetapi mall, karena itu tempat untuk kita belanja makan, minum, kebutuhan sehari-hari juga ada di dalam mall, maka seharusnya tidak ada juga antigen dan lain sebagainya. Karena apa? Karena
itu adalah tempat umum yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara baik. Jadi mengubah itu juga penting. Kemudian mengkreasi. Nah, kreasi di Indonesia ini masih sangat kurang, Pak Presiden. Kita membutuhkan contoh-contoh yang baik di dalam kreasi. Jadi apa yang dilakukan ya, saya ingin mengambil sebuah contoh dari BPIP. BPIP ini kan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila untuk semua aparatur pemerintahan, aparatur negara supaya mampu berpraktek Pancasila di dalam melaksanakan pelayanannya terhadap masyarakat. Tetapi di dalam prakteknya mereka contoh membuat tentang perlombaan aja ngawur gitu, karena membawa agama. Padahal dari dulu ketika para pendiri bangsa memerdekakan negara Republik Indonesia, mereka merumuskan Pancasila itu tanpa memasukkan agama, karena agar tidak terjadi perpecahan di dalam persatuan negara Republik Indonesia. Kok sekarang pakai agama gitu loh. Jadi hormat bendera dilihat dari Islam. Ketika dikritik banyak orang, mereka rubah lagi gitu. Jadi memakai tapi masih memakai agama, ini tidak boleh. Akan dibahas secara khusus oleh Rumah Pancasila. Tidak boleh membawa nama agama di dalam negara Republik Indonesia ini ketika kita ingin agar Pancasila itu benar-benar mampu menjadi praktek hidup kita bersama-sama. Karena agama itu adalah ruang privat. Ketika kita berada di ruang publik, maka yang dikedepankan adalah Pancasila. Cara kita bertuhan. Itu yang harus dibawa, diusung oleh BPIP. Ini contoh, mengkreasi tadi. Oleh karena itu, yang paling penting itu kreasi itu diberikan kepada siapa? Kepada organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Rumah Indonesia. Daripada uang dihambur-hambur ke. Rumah Pancasila itu kalau dikasih sama Pak Presiden ya umpamanya, 1 tahun, 5 miliar itu. Kami mampu untuk memberikan contoh praktik Pancasila. Membantu seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya di bidang hukum, tapi di bidang sosial dan lain sebagainya. Mampu memberikan masukan-masukan yang berguna kepada masyarakat, kepada pemerintah-pemerintah daerah setempat untuk membuat regulasi yang baik bagi rakyat di daerah mereka. Kalau dikasih, daripada dikasih kepada organisasi yang tidak jelas, Rumah Pancasila mampu untuk melakukan itu. Kami punya sumber daya manusia yang benar-benar mau untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Atau diberikan kepada organisasi-organisasi lain yang juga memiliki kemampuan dan potensi untuk membangun bangsa menjadi lebih baik. Sebagai pusat contoh dan keteladanan. Itu yang harus dilakukan. Makanya ini tadi, semua yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ini, Rumah Pancasila setuju, tetapi berharap agar dimulai dari istana. Dengan cara memberikan keteladanan. Dimulai dari apa? Dari gedung DPR. Sebagai legislatif, mereka juga harus mampu untuk memberikan keteladanan dan contoh juga kepada masyarakat. Marilah kita bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Mulai besok ketika kita bersama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Beranilah berubah, mengubah. Karena itu merupakan fondasi Indonesia maju. Setuju Pak Presiden Republik Indonesia. Kami mendukung Anda untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Jangan pernah takut, hai manusia.